Selamat datang kembali ke saluran Unix Sport. Dalam video kali ini, saya sangat semangat untuk bawa anda semua masuk ke dalam dunia filem Tamil. Saya akan ceritakan mengenai sebuah filem yang berjudul Visarne, bermaksud soal siasat. Filem ini diambil rujukan dari sebuah novel dan ia lebih kepada jalan cerita dan tidak langsung beri kelebihan kepada heroism. Sebelum saya mula, saya kenalkan beberapa watak utama dalam filem ini supaya mudah untuk kamu faham cerita ni. Pertama, hero kita bernama Pandi. Tak berapa handsome tapi lakonan dia memang A. Tiga orang kawan karib Pandi, polis daripada Tamil Nadu yang bernama Muthu Vel. Timbalan Pesuruh Jaya, kita panggil DCP. Dalam cerita ni saya akan panggil dia DCP. Penolong Pesuruh Jaya, iaitu ACP, saya akan panggil dia ACP dalam cerita ni. Juru audit berprofil tinggi yang bernama KK. Inspektor dari Gundur Andhra Pradesh yang berkepala botak. Dan yang akhir sekali adalah bos kepada hero kita. Di Murugan Afzal dan Kumar datang daripada Tamil Nadu kerja kat Gundur Andhra Pradesh. Tinggal di taman. Mandi pun kat tandas awam. Pagi tu macam biasalah Pandi mandi, lepas tu naik basikal pergi ke tempat kerja dia. Sampai je dia terus pergi ambil kunci kat bos dan buka kedai dia. Sementara dia tengah sediakan kedai dia, datang satu kumpulan berbual-bual dengan Pandi. Masa tengah bual dengan mereka, Pandi perasan salah seorang daripada mereka tu memiliki senjata. Jadi Pandi halau mereka cepat-cepat daripada kedai. Selepas kumpulan tu beredar dari situ, datang pula seorang lagi tanya sesuatu kat Pandi. Tiba-tiba orang tu bertindak keras nak menangkap Pandi. Mula-mula Pandi pun melawan. Lepas tu barulah dia tahu orang tu adalah polis. Kawan-kawan Pandi pun ada dekat kenderaan yang orang tu naik. Pandi dan dua orang kawan dia dibawa ke balai polis berhampiran. Sampai je dekat balai, Pandi dan kawan-kawan dia terus kena pukul. Tak ada siasat langsung. Sebenarnya tiga orang ni tak tahu apa benda yang berlaku. Disebabkan mereka ni datang dari Tamil Nadu, bahasa yang ditutur di situ agak berbeza. Jadi mereka tak tahu benda apa yang ditanya. Lepas kena pukul teruk, mereka kena kurung dalam bilik gelap sampai ke esok pagi. Semasa mandi pada pagi itu, baru mereka perasan kawan seorang lagi bernama Afzal lagi awal berada kat situ. Dan sebab info dari dia lah mereka semua ditangkap. Kemudian apa lagi, sambung baliklah kena pukul. Tapi kali ni siap kena ikat lagi. Dekat balai polis tu ada seorang polis wanita. Dia kesian tengok mereka ni kena pukul. Jadi dia bagi bantuan lah, tinggalkan handphone dia untuk diguna. Pandi terus ambil handphone tu masuk ke dalam tandas, terus call minta bantuan daripada bos dia. Bos dia pun sebenarnya daripada Tamil Nadu tetapi dah lama menetap dekat situ. Bos Pandi pun datang ke balai berbincang dengan polis untuk mengetahui cerita sebenar. Dia dapat tahu bahawa empat orang ini adalah keperluan polis untuk menutup kes rompakan. Ma yang dirompak ini adalah orang yang berprofil tinggi, jadi polis harus selesaikan kes ini secepat mungkin. Diberi makan, dipukul, repeat. Diberi makan, dipukul, repeat. Benda ini terus berulang sehinggalah mereka mengambil keputusan untuk tidak memakan makanan yang diberi. Pihak polis cuba paksa mereka untuk memakan tetapi Pandi dan kawan-kawannya tetap mengeras. Sehinggalah pihak polis membuat keputusan untuk membebaskan keempat-empat mereka. Inspektor botak tu suruh Pandi dan kawan-kawan dia pergi makan kat kedai hadapan balai. Lepas tu datang balik tanda tangan sebelum pulang. Sampai je kat kedai, mereka makan puas-puas sebab 2-3 hari ni mereka tak makan. Bil makanan mereka dibayar oleh pihak balai. Selesai je makan, mereka datang ke balai untuk menandatangan. Barulah mereka tahu ini adalah satu perangkap yang dibuat oleh pihak polis untuk membuatkan mereka makan. Fahamlah kan, kali ni mereka kena pukul bukan macam biasa. Polis guna rotang yang besar sehingga mereka mengaku. Bos dan peguam meminta Pandi dan kawan-kawan mengaku kesalahan ini sebab polis berjanji akan melepaskan mereka selepas kes ini selesai. Tapi Pandi tetap berdiri untuk kebenaran. Walau bagaimanapun, Pandi terpaksa mengalah kerana kekejaman polis terhadap dia dan kawan-kawannya. Bagaimanapun, apabila dikemukakan di mahkamah, mereka menyuarakan perkara sebenar kepada hakim. Tapi nak buat macam mana, hakim tak faham bahasa yang mereka cakap. Jadi hakim minta bantuan daripada Muthu Vel, iaitu polis daripada Tamil Nadu.
Pandi ceritakan perkara sebenar kepada Mutuel dan Mutuel menjelaskan kepada Hakim dan menyokong Pandi dengan mengatakan bahawa dia pernah berjumpa Pandi semasa bekerja di sebuah kedai runcit. Mutuel sebenarnya datang ke sana untuk menangkap seorang juru audit yang berprofil tinggi bernama KK. KK yang lari daripada Tamil Nadu ingin menyerah diri di mahkamah yang sama. Pasukan Mutuel datang ke sini adalah secara tidak rasmi untuk menangkap KK. Sedangkan pasukan Mutuel diawasi rapi oleh peguam KK dalam mahkamah, Mutuel meminta bantuan sebagai balasan daripada Pandi dan kawan-kawannya. Orang atasan Mutuel iaitu DCP menggunakan pengaruh kuasanya untuk membawa KK keluar daripada mahkamah untuk memudahkan Pandi dan kawan-kawannya mencolek KK. Akhirnya KK berjaya dicolek dan dibawa pulang ke Tamil Nadu. Pandi dan kawan-kawannya menumpang kereta Mutuel ke Tamil Nadu. Seorang kawan Pandi bernama Kumar turun di halaman kampungnya dalam perjalanan pulang. Selamat sampai di Tamil Nadu, Pandi dan dua orang kawannya diminta untuk membersihkan balai oleh konstabel balai tersebut. Sebenarnya, pencolekan ini dirancang oleh DCP di bawah arahan daripada pemimpin tertinggi parti politik negeri itu. Tujuan sebenar adalah untuk menggunakan KK di mahkamah dan menjatuhkan Presiden Parti Pembangkang memandangkan pilihan raya umum hanya tinggal 5 bulan lagi. ACP mempunyai hubungan rapat dengan Parti Pembangkang dan beliau meyakinkan DCP untuk bermain permainan berganda dan dapatkan keuntungan 30 juta daripada Parti Pembangkang. Walau bagaimanapun, Parti Pembangkang tetap risau akan KK telah melepaskan rahsia mereka lalu mengarah ACP untuk menyeksa dapatkan kebenaran daripada KK. Dan seksaan teruk, KK meninggal dunia. Mutuel menjadi orang yang bertanggungjawab atas kematian KK. Mutuel dapat arahan daripada orang atasan untuk menutup kes ini, menukarkannya sebagai kes bunuh diri. Dan mereka membuat cadangan untuk menggantungkan mayat tersebut di rumah KK sendiri. Kemudian satu mesyuarat yang penting di antara semua polis-polis termasuk DCP dan ACP. Mesyuarat ini bertujuan untuk mencari jalan untuk mendapatkan wang dari Parti Pembangkang dan masa yang sama untuk menutup kes kematian KK. Walaupun Mutuel ni tak berapa setuju dengan perkara ni, tapi dia perlu terimalah arahan dari orang atasan. Selepas dapat persetujuan daripada semua, selesai sudah mesyuarat tersebut. Lalu DCP pergi ke tandas. DCP tersempak dengan Pandi dan Afzal yang sedang membersihkan tandas tersebut. DCP mengesyaki bahawa mereka mungkin telah mendengar rancangan mereka. DCP memaki konstabel kerana membenarkan orang awam berada semasa mesyuarat penting. Lalu membuat keputusan untuk melibatkan Pandi dan kawan-kawannya dalam kes rompakan ATM yang belum selesai di balai tersebut. Mutuel yang bertanggungjawab ke atas ketiga-tiga orang tersebut enggan memberi kerjasama, tetapi dia dipaksa kerana penglibatan dalam kes KK agak mendalam. Bertiga dibawa ke suatu tempat yang dirancang oleh pihak polis. Sebenarnya mereka kena tipu, diberitahu bahawa dibawa untuk membersihkan rumah polis yang berpangkat tinggi. Sampai ke dalam rumah tersebut, mereka bertiga terkejut melihat wang yang banyak serta pakaian mereka tergantung di situ. Afzal keluar daripada bilik itu nak tanya dekat polis. Tiba-tiba Afzal ditembak terpelanting di hadapan Pandi dan Mutu. Sebelum melepaskan nafas akhir, Afzal sempat beritahu kepada Pandi dan Mutu supaya lari daripada situ. Tunggu apa lagi, Pandi dan Mutu terus lari daripada situ. Mujurlah pistol yang digunakan oleh anggota tersebut tersekat. Mereka lari keluar dari rumah, terus masuk sembunyi di dalam hutan hadapan rumah tersebut. Pandi membuat keputusan untuk berpisah daripada Mutu, lari arah berasingan. Untuk memastikan salah seorang daripada mereka hidup untuk memberitahu perkara sebenar. Walau bagaimanapun, Mutu berjaya ditembak oleh pihak polis. Dalam pergolakan di antara Pandi dan salah seorang anggota polis, Pandi berjaya merampas pistol dari polis tersebut. Pandi mengacu pistol ke arah Mutuel sambil diperhatikan oleh ACP dari arah jauh. Sebenarnya, DCP telah memberi arahan kepada ACP untuk menembak Mutuel selepas selesai membunuh ketiga-tiga orang tersebut. Akhirnya rancangan DCP berjaya diselesaikan oleh ACP. Selepas beberapa tahun, kawan Pandi yang turun di pertengahan jalan telah mengetahui perkara yang sebenar.
Dia berusaha untuk mendapatkan kebenaran untuk kawan-kawannya dan berjaya mendapatkan hukuman kepada orang-orang yang bersalah. Selepas berjaya mendapatkan kebenaran, dia membuat keputusan untuk menulis sebuah novel mengenai cerita dia dan kawan-kawan dia lalui. Ini adalah kisah benar yang dilalui oleh Kumar yang diambil rujukan dari novel yang ditulisnya.